informasi pertama kami di Kompas Petang. Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Perubahan berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR. Dalam aksinya, massa melakukan orasi secara bergantian di depan pintu gerbang gedung DPR MPR RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Massa menyuarakan sejumlah tuntutan, antara lain dukungan terhadap hak angket, penurunan harga bahan pokok, dan pemakzulan Jokowi. Kami bukan pendukung pasangan calon. Unjuk rasa ini, saudara, massa berharap pemerintah mendengar dan bekerja untuk rakyat. Massa meminta perubahan terhadap jalannya pemilu yang diduga ada kecurangan di dalamnya. Mereka menuntut pemerintah harus melakukan pemeriksaan dan meminta DPR segera merealisasikan hak angket. Pada kesempatan ini, massa menyampaikan aspirasinya terkait harga bahan pangan ataupun juga bahan pokok yang mahal sehingga menyulitkan rakyat. Kami bukan pendukung pasangan calon bahwa hal-hal yang kemudian menyangkut dengan hukum, jika pun ingin menyampaikan aspirasi, silakan sampaikan dengan kata-kata. Tujuannya untuk menjaga negara atau untuk betul bahwa hal-hal yang kemudian menyangkut dengan hukum.